Pemirsa, video tiga oknum polisi melepaskan tembakan di acara hajatan viral di media sosial. Aksi tak terpuji ketiganya dilakukan saat acara pernikahan di Lampung. Kini ketiga oknum polisi itu pun masih diperiksa Propam. Seorang pria menembakkan senjata laras panjang di area pesta hajatan. Setelah itu, sejumlah anak berebut memungut benda yang diduga selongsong peluru. Tak lama kemudian, dua pria kembali menembakkan senjata mereka ke udara. Aksi mengumbar tembakan ini pun viral di media sosial dan menuai reaksi warganet. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad pun membenarkan peristiwa tersebut. Ketiga oknum polisi itu masing-masing Baratu AI, Bribka MF, dan Bribtu OK. Ketiganya masih bagian dari keluarga yang menyelenggarakan pesta pernikahan adat Begawai Lampung. Mereka berinisiatif menembakkan senjata sebagai pengganti petasan. Ya, saat ini sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena sesuai dengan SOP, ya memang ini nanti akan didalami oleh bidang Propam Polda Lampung. Ketiga oknum polisi tersebut kini harus berurusan dengan bidang profesi dan pengamanan Polda Lampung. Mereka dianggap menyalahi prosedur penggunaan senjata api. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.